Oke, teman-teman, nih kita sekarang lagi berada di tengah-tengah Danau Rasau. Nih, dan kita lihat ini luar biasa luas, cantik sekali. Dan disinilah salah satu kearifan lokal yang masih sangat terjaga di Pulau Belitung. Bagaimana masyarakat di komunitas Tebet Rasau ini mencoba menjaga alam mereka untuk tetap lestari. Dan salah satu strategi untuk itu adalah mereka membuat sebuah konsep ekowisata. Wisatawan diajak untuk turun untuk melihat bagaimana kearifan lokal mereka, bagaimana mereka membuat alat tangkap yang ramah lingkungan supaya kelestarian ikan tetap terjaga. Namun juga dari segi experience ini bisa memberikan suatu sensasi yang lain, yang dia penuh dengan muatan-muatan edukasi, konservasi. Tentunya juga leisure dan keasikan, kenyamanan wisatawan juga menjadi sebuah pertimbangan. Ya, ini adalah salah satu spot pit stopnya di akuarium apung yang ada di Tebet Rasau yang dibuat oleh teman-teman. Dan salah satu jenis ikan yang sangat langka itu adalah ikan tilan. Nah, kita lihat warnanya itu merah, dan ini sangat langka sekali. Ini beracun enggak? Ini karnivor, makan apa? Ikan kecil-kecil, udang. Makan udang, ikan kecil-kecil dimakannya. Oke, ternyata makannya itulah udang, ikan-ikan kecil. Ini bisa enggak? Dimakan. Enggak, berbisa enggak kalau dipegang? Enggak, cuma tajam aja. Oke. Okay. Jadi ini dia licin, ada duri di atasnya. Berbisa sih enggak? Iya, jadi ini. Oke. Okay. Wah. Wah, ini durinya. Ya. Ada duri. Ya, ini di atasnya. Di sini ini ada 4 macam ikan di sini. 4. Ya. Macam. Ya. 1 tilan, 2 senggarong, 3 lenjing, dan 4 liu. Karena yang namanya liu, tapi liu itu yang paling kecil. Kalau senggarong, ya, liu. Jadi kalau senggarong warnanya agak kuning, tapi badannya nggak seperti ini, agak seperti belut. Kepalanya sama seperti itu, tapi dia seperti belut. Nah, ekornya sama seperti tilan ini. Itu senggarong. Warnanya kuning, kuning kemasan. Kalau lenjing, warnanya agak gelap, tak terlalu ini gelap, agak gelap. Warna kuning-kuning hitam. Nggak terlalu terang seperti senggarong, itu namanya lenjing. Kalau liye, dia nggak punya belang, nggak ada belang, cuma warnanya coklat aja.